sekarang ini untuk penyelenggaraan, berbeda dengan yang lama. Yang lama kita hanya memikirkan bagaimana UTBK selesai. Sekarang kita betul-betul berfokus pada hal yang lain lagi, yaitu gimana peserta UTBK juga selamat, kemudian sukses. Nah, penyelenggaraan juga tetap efisien, efektif, lancar, kemudian memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh panitia nasional gitu ya, RTMPT. Penyelenggaraan atau penerapan protokol kesehatan ini kan baru, dan ini yang menjadi kerja keras kita gitu, karena kita harus betul-betul menyiapkannya secara ketat, secara terencana gitu kan, sehingga kita betul-betul bisa menjamin bahwa penyelenggaraan ini memenuhi standar keselamatan dan kesehatan sebagaimana yang dipersyaratkan. Kepada seluruh peserta untuk dipersilakan mulai ujian. Nah, yang ikut ujian di kita di sini sekarang ini 15.640 orang. Dan kita betul-betul mandiri, kita hanya menggunakan fasilitas yang ada di kampus ini saja. Jadi kita tidak bermitra dengan sekolah atau dengan lembaga yang lain.